Geliat olahraga di Buleleng mengantarkan Buleleng sebagai pencetak banyak atlet di berbagai cabang olahraga. Berbagai turnamen olahraga diadakan dan salah satunya adalah turnamen futsal antar pelajar SMA di Kabupaten Buleleng yang kembali digelar dalam KMS Cup ke-6. Suasana Gor Buana Patra Singaraja yang menampung massa sangat riuh dengan teriakan masing-masing supporter dari sekolah yang bertanding. Kali ini Madrasah Aliyah Negeri Buleleng menyisihkan 3 semifinalis lain dan unggul sebagai pemenang. Menurut politisi Buleleng, Karya Saadnyane, fasilitas dan sarana olahraga yang ada di Buleleng saat ini diharapkan bisa mendukung raihan prestasi para remaja di bidang olahraga, tentunya dengan perhatian dari para pejabat yang terpilih nantinya. Ia menambahkan agar siapapun terpilih sebagai pemimpin agar memperhatikan serta dapat membangun sarana dan prasarana olahraga hingga ke pelosok daerah. Yasri Yuli, Bali TV.